Sebuah mobil box ekspedisi terjun bebas masuk kolam usai menghantam tiang listrik dan kanopi warung di Jalan Raya Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, Senin siang. Bagian depan kendaraan berada di dasar kolam. Kap mesin kendaraan terendam air yang cukup dalam. Meski kaca depan pecah dan bodi penyok, pengendara lolos dari maut. Diduga pengendara mengantuk saat mengemudikan mobil boxnya. Bangkai kendaraan dievakuasi menggunakan derek. Laka lantas ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ciamis.